Malah ya, enggak. Pokoknya intinya adalah girl squad, ya kita kan berteman ya, gitu ya, kan. Ya, jadi ya, maksudnya ya, everything is fine. Cuma karena pandemi terus kita enggak bisa satu kota karena aku di Bali. Jadi ya nanti kalau pas enggak pandemi kita pasti jalan-jalan lagi. Ceritain momen yang gak bisa dilupain pas traveling bareng Kak Vincent. Apa tuh? Momennya adalah... apa ya? El juga mau tahu ya? Iya. Yeah. Momen yang gak bisa... You didn't even tell me. Oh iya, yeah, oke. Okay. This time I will tell you and all the 600 people yang watching. 621. Iya. Momennya gak bisa dilupain itu adalah momen waktu aku harus bangun pagi jam berapa ya? Jam 2. And then you went on the trip with Vincent. Iya, terus habis itu aku harus siap-siap pakai jaket naik ke Gunung Bromo. Terus itu tuh masih gelap banget, tapi seru banget karena tuh kita ngelautin jalan yang benar-benar gelap, gak ada lampu. Terus naik ke atas gunung, dingin, segar banget, pemandangannya bagus banget. Terus aku ngeliat, tau gak, kayak kota di atas awan. Jadi tuh ada kota lampu-lampu-lampu-lampu gitu, karena kan masih gelap. Terus awannya tuh pelan-pelan tuh melipir gitu. Dan itu cantik dan keren banget. Itu aku suka banget. Dan I'm really jealous now. Don't be jealous. We can go again soon. I'm jealous. Jangan jealous, nanti kita bisa pergi. Tapi El pasti suka di situ nanti. Soalnya di situ dingin banget. El suka need a jacket? Oh, yeah, you have to wear jacket. We've been there, remember? We've been to Bromo when you were young, like 3 years old, two or three years old. This time I don't want to wear a jacket, but just in case, let's bring it. But oh, I hate myself. You're gonna be so cold. I hate myself in there. Look how he walks. He's like. Yeah. Okay. Aku next ya. Okay. Dari Sitiasia 443, gimana kabarnya Girl Squad? Girl Squad kabarnya baik-baik aja. Kalau saat ini kan, ya namanya juga masa pandemik gitu kan, kita nggak bisa ketemu terus-terusan. Apalagi sekarang aku ada di Bali. And also there's a boy squad now. Ada boy squad ya. Terus udah gitu, kebetulan kalau yang di Bali tuh ada aku sama ada Dokter Irene. Sama ada Jennifer juga kan. Nah, yang lain tuh kan di Jakarta. Jadi kan kondisinya. Emang bener. Enak ya? Mm-hmm. Yeay. Emang bener. Baik. Kasinan enggak? Enggak. Masa sih? Pemakaian. Masa baik. Pemakaiannya enggak? Yes. Pasti. Enak kan? Aduh, aku terharu. Nasi goreng aku enak, teman-teman. I'm so happy. I like it. Malah ya, enggak? Pokoknya intinya adalah girl squad, ya kita kan berteman ya, gitu ya, kan. Ya. Jadi maksudnya ya, ya. Everything is fine. Cuma karena pandemi terus kita enggak bisa satu kota karena aku di Bali. Jadi ya nanti kalau pas enggak pandemi kita pasti jalan-jalan lagi, ketemu-ketemu lagi gitu. Ya mending kan namanya girl squad kan itu sebenarnya kan udah ibu-ibu, udah pada nikah, udah pada punya anak, jadi ya udah kita juga harus ngerti gitu ya kan. Well, ini pertanyaannya, suka nonton Netflix apa tuh dari Debbie? Kalau aku, yang kamu lagi suka nonton yang series Game Sosis. He likes to play sausage man because he's a sausage. Apa tuh? He likes to. Dia suka main sausage man.
Nggak apa-apa tuh. Soalnya dia sausage. Hah? Ini apa namanya? Sausage man. And he's the biggest sausage. Jadi Netflix sekarang so aku like lagi liatin Toughest Prison. Oh, Inside the World's Toughest Prison. Inside the World's Toughest Prison itu, tapi udah mau selesai. Habis itu kebanyakan film-film animasi karena aku nontonnya sama Elle. Jadi pas Elle lagi bangun atau dia mau ikut nonton, ya udah animasi. Yeah. Tapi kalau Elle-nya lagi tidur atau apa? No, but yeah. I also watch Inside the World's Toughest Prison. Yeah. Tapi majority we watch anime movies, right? Yeah. Not too adult movies. Kalau aku di Netflix, aku lagi nggak nonton apa-apa saat ini, nggak ada. Bohong. Bohong. I mean nggak ada series yang aku nonton. Korea Korea itu semua dia nonton. Loh, aku lagi nggak nonton. Aku lagi nggak nonton sekarang. No. I heard you get out of bed last night and watching this movie. Excuse me, not true. Wow, drakor-drakor itu dia yang suka tuh. Ya, kamu lihat buka Netflixnya dia tuh semuanya drakor aja semua di situ. Drakor-drakor. They're all Chinese. Not Chinese, Korean. And sometimes in the morning after she watches the movies, I can see that she has the crying symbol on her face. And her makeup doesn't look nice. And also this. Sakit ya, why you do that to me? Selok nanti aku. Well, okay, ini untuk yang terakhir ya. Sebelum kita tutup live goplay kita kali ini. Ini dari Vina_Risnandar. Kak, aku ngidam El Bakery. Boleh dibagi, Kak? Aku di Denpasar, Bali. Boleh. Oke, Vina, karena kamu lagi hamil, aku mau kirimin kamu baby El Bakery nanti pas ada, pas bisa pengiriman ke Bali. Pokoknya nanti aku capture kamu, nanti aku kirimin kamu baby El Bakery ya. Kamu mau rasa apa? Nanti aku DM aku, oke? Okay? Nanti aku kirimin, karena kamu lagi hamil loh. Selamat ya. Congratulations. Well, kita bertiga pamit dulu. Terima kasih Vincent. Terima kasih Elbara. Okay, since it's over, I'm out of here. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ya, jangan lupa live. Elle is back. Jangan lupa live go play setiap Selasa dan Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat di go play kesayangan kamu. Betul. Sekarang aku pengen makan dessert. Kamu beli apa tadi? Es krim. Es krim. Okay, guys. Kita mau pamit dulu. Aku mau makan es krim. So, see you guys on the next Go Play Live. Thank you, bye. Udah dibawain sama Elle.